Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman untuk pecinta otomotif. Di kesempatan kali ini kami membawakan beberapa informasi mobil bekas yang dijual Isuzu Panther berbagai tahun di sekitaran Jawa Tengah. Siapa tahu di antara teman-teman ya yang ada lagi nyari atau kepengen-pengen lihat harga pasaran Isuzu Panther sekitaran Jawa Tengah, teman-teman bisa tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Dan teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, dan teman-teman bisa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti informasi yang terbaru. Dan apabila teman-teman berminat dengan tawaran atau informasi yang kami sampaikan ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Informasi mobil yang dijual Isuzu Panther LS tahun 2002, transmisi Matic, surat-surat lengkap, plat AD Boyolali, pajak hidup panjang, BPKB STNK lengkap, Matic sangat responsif dan roso, mesin jos bersih terawat, kaki-kaki lembut, tidak gelodakan, kaki-kaki sudah di-upgrade gagah, bodi kaleng, cat mulus, power steering, electric mirror, power window, central lock, kunci remote, AC double blower sangat dingin, audio komplit, MP3, USB, radio, bluetooth, dan lain-lain. Setir masih kulit jeruk. Untuk selengkapnya, teman-teman yang berminat bisa langsung telepon ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan. Isuzu Panther LS tahun 2002 transmisi Matic ini ditawarkan dengan harga Rp93.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual Isuzu Panther LM Smart Turbo tahun 2008 atas nama perorangan, bodi kaleng breng, muter, cat orsinil mulus mengkilat, interior original, jok sudah hadap ke depan semua, power window 4 pintu normal, AC dingin, mirror masih aktif semua, lantai-lantai utuh tidak ada keropos sedikit pun. Mesin kering jamin tidak ngobos, tarikan masih enteng, turbo normal, mobil utuh, lempeng, tidak ada bekas laka, kaki-kaki suspensi empuk, enak, dan ban masih tebal-tebal semua. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, bisa langsung telepon ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan. Isuzu Panther LM Smart tahun 2008 turbo ditawarkan dengan harga Rp112.000, masih bisa nego. Lokasi mobil ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi mobil bekas yang dijual Isuzu Panther tahun 2001 manual transmisi, surat-surat lengkap, pajak aktif, plat AD Karanganyar, mesin halus tidak ngobos, bodi masih tipis, cat mulus, interior orsinil. Untuk selengkapnya, teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan.
Isuzu Panther LS tahun 2001 ditawarkan dengan harga 91 juta bisa nego setelah cek unit. Untuk lokasi mobil ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi mobil bekas yang dijual, Isuzu Panther LS tahun 2002, mesin sehat tidak ngobos, kaki-kaki aman, senyap, baru servis, cat masih orsinil, sepet dikit-dikit, untuk AC normal, dingin, kaca film baru, ban masih bagus semua, kelistrikan normal, power window, power steering, audio. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa langsung telepon atau WA untuk keterangan lebih detailnya. Atau teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Isuzu Panther LS tahun 2002 ini ditawarkan dengan harga Rp97.500.000 masih bisa nego langsung di tempat. Lokasi mobil ada di Blora, Jawa Tengah. Informasi mobil bekas yang dijual, Isuzu Panther Matic LS tahun 2001, surat-surat lengkap pajak aktif, bodi utuh, interior rapi, bersih, AC dingin, mesin sudah turbo, AC, power steering aman. Untuk selengkapnya, teman-teman yang berminat atau tertarik bisa langsung telepon ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan. Isuzu Panther LS Matic tahun 2001 ini ditawarkan dengan harga Rp77 juta, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Lokasi mobil ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, teman-teman, ini tadi beberapa informasi mobil bekas yang dijual Isuzu Panther di daerah sekitaran Jawa Tengah. Siapa tahu ya, nanti teman-teman yang berminat atau tertarik dengan informasi ini bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Atau teman-teman bisa lihat link yang kami lampirkan di deskripsi untuk selengkapnya. Dan kami ingatkan kembali buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, dan teman-teman bisa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti informasi yang terbaru. Sebelum undur diri, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.